Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi guys ya di Anas di channel guys. Alright guys, dan hari ini guys kita akan main Sakura School Simulator ya teman-teman ya. Dan okay. BTW guys, di mana si Mio ini? Wah, cuaca udah mulai hujan dan itu ada siapa itu? Jangan-jangan si Borok lagi deh. Tapi si Mio belum pulang-pulang. Aduh, sepertinya harus aku susul ini Mio ini. Aduh, kemana adik Mio main ya? Wah, hujan sekali. Apa aku harus pakai payung? Aku harus pakai payung dulu sepertinya. Wah, iya kita harus pakai payung dulu. Lebih baik aku tanya dulu Bu Polisi, Siti, di mana si Mio? Kenapa kok jam segini belum pulang-pulang adik Mio? Aduh, ini sudah hujan deras lagi. Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti. Ada apa Yuta? Bu Siti lihat Mio enggak Bu Siti? Aduh, aku enggak tahu Yuta, sepertinya Mio tadi bermain-main di sekitar sini, terus dia pergi ke kafe buat belanja. Oh, seperti itu Bu Siti. Iya. Bu Siti kenapa prop ada di sini? Enggak tahu, dia nangkring lagi di situ, katanya ingin menjaga dan mengawasi kota Sakura. Oh, baiklah Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Yuta, semoga tepat ketemu si Mio ya. Iya Bu Siti. Pak Tejo, aku pergi dulu Pak Tejo. Yo, hati-hati sono Yuta. Oke guys, kita akan pergi ke kafe dulu sesuai petunjuk ya. Si Prop senang hujan-hujanan. Prop. Prop, kamu tahu enggak di mana adikku Prop? Nanti aku akan kasih tahu. Lebih baik kamu ke kafe dulu. Ye, kamu sih. Oke guys, kita akan pergi ke kafe ya teman-teman ya. Karena kita mencari tahu di mana si Mio ini. Wah, hujan sekali nih, deras sekali hujannya. Wah, ini jangan-jangan hujan angin nih. Kalau kayak gini bisa-bisa ini. Bisa turun salju juga ini. Aduh, wah. Di sana ada kakak ST. Dan juga Temtem dan Tomtom. Lebih baik aku tanya mereka dulu. Assalamualaikum kakak SD. Waalaikumsalam Yuta, ada apa? Ini kak SD, aku yang mencari di mana Mio berada. Oh, Mio. Tadi Mio makan kesini sama si duduk sebelah si Temtem. Terus dia pergi ke sana, gak tahu kakak kemana. Sepertinya dia main-main ke taman deh. Iya Yuta, kami tadi melihat Mio pergi ke taman bermain-main. Kalau kayak gitu baiklah aku coba ke taman. Yuta, kenapa kan gak makan dulu Yuta? Ini kakak, dia juga si Mio belum makan, kasihan udah hujan-hujan kayak gini, mungkin kedinginan, gak bisa pulang. Ya juga sih, nanti kalau ada apa-apa bilang kakak SD ya Yuta ya. Iya kakak SD, terima kasih. Baiklah kita ke taman teman-teman. Wah, hujannya semakin deras. Aduh, bisa kaburu enggak ya? Aduh, lebih baik aku pakai mobil aja deh. Daripada itu kakak Pokemon dan juga Pikachu. Action. Oke. Kita akan pergi ke taman dulu. Cicit. Tapi sepertinya aku curiga dengan Prop deh. Prop sepertinya tahu sesuatu. Lebih baik aku Prop dulu. Neng. Cicit. Aduh. Aduh, aku nabrak lagi. Untung Bu Polisi City tidak begitu melihat. Kalau melihat bisa ditilang. Itu ada apa itu Cheat? Tapi ini jangan-jangan perbuatan Prop. Tapi aku tanya dia. Prop. Oh, ada apa Yuta? Kamu sepertinya tahu di situ ada apa Prop. Kenapa di park ada pesawat luar angkasa Prop? Iya itu ada pesawat dari Bos Adudu. Dani, kok ada Bos Adudu di sini, Prop? Iya, sepertinya dia berencana untuk menghancurkan kota Sakura lagi. Kenapa kamu baru memberitahu, Prop? Kamu udah beritahu kakak anak SD belum? Belum dong. Aku akan melindungi kota sini. Jadi kamu jangan khawatir, Yuta. Mengapa aku tidak khawatir? Sedangkan adikku bermain-main di taman ini. Oh, apa ya, Yuta? Iya. Dasar kamu ya. Rasakan ini. Aduh, rasakan ini. Aduh, ampun Yuta. Rasakan ini, nih, gara-gara kamu tidak beritahu. Ampun Yuta. Jadi gini Yuta, rencananya Bos Adudu adalah dia ingin menculik si Mio, kemudian jadikan sandra, sehingga bisa menyandra para keluarga kota Sakura, dan situ ada penjara di dalam pesawat itu. Lebih baik kamu cepat selamatkan Mio sebelum dia masuk dalam penjara. Wah, kamu terlambat memberitahunya, Prop. Aku harus cepat ini. Si Mio dalam bahaya. Wah, harus cepat ini. Bu Siti. Ada alien menyerang kota, Bu Siti. Hah? Kamu tahu dapat dari mana, Yuta, kabarnya? Dari Prop yang di atas. Aduh, gawat sekali kayak gitu. Bu Siti, evakuasi warga segera. Aku akan kesana sendiri dulu, Bu Siti. Baiklah. Nanti akan Ibu Siti hubungi warga. Terima kasih, Bu Siti. Aku harus cepat-cepat kesana.
tidak bisa dibiarkan. Wah, adikku dalam bahaya. Awas, Cuit. Cuit. Wah, di mana adikku si Mio? Hujan-hujan kayak gini. Besar sekali pesawat aliennya ini. Di mana si Adudu? Wah, itu Mio. Wah, Dek Mio, Dek Mio. Kakak Yuta, tolong aku Kakak Yuta. Kakak Yuta jangan kesini Kakak Yuta. Kenapa Mio? Kalau kamu kesini, nanti kamu bisa jadi ketari juga. Ini penjara tidak terlihat. Aku akan membebaskanmu deh Mio. Tenang saja. Wah, iya. Kok, loh, kok aku tidak bisa keluar dari sini? Tuh kan Kakak, kita tidak bisa keluar Kakak. Wah, iya. Aduh, gawat ini. Gimana nih Mio? Wah, kita harus minta tolong Kakak SD. Wah, iya Kakak SD salah satu harapan kita. Aduh, gimana ini? Bagaimana kalau kita teriak kencang-kencangnya Kakak Yuta? Baiklah. Kakak SD, tolong. Eh, Tom, Tem. Ada apa, SD? Aku kok merasa gelisah ya dengan mereka berdua ya? Kenapa gelisah? Karena mereka tidak pulang-pulang juga. Nah, bebe aku susul ya. Baiklah, kami ikut juga, SD. Ayo, kita susul mereka. Si Mio dan si Yuta. Kita akan coba memanah hujan deras lagi. Wah, ini kantor pajak ini tidak bisa dibiarkan. Baiklah, kita susul mereka. SD. Ada apa, Tem-Tem? Si Tom-Tom bawa minuman ya. Itu kan belum dibayar. Wah, kenapa belum bayar, Tom-Tom? Tidak apa-apa, SD. Aku sekali, jadi aku bawa sekalian gelas ya. Ah, gokil kamu, Tom-Tom. Ayo kita kesana yuk. Kita pakai mobil ke dulu aja ya. Si Tumini gimana, si Tumini? Kita aja enggak? Si Tumini enggak usah, Kakak SD. Oh yaudah yuk Tem-Tem, kita berdua aja Tem-Tem. Si Tom-Tom capek minum dia tuh kan minum terus dia. Tinggal aja aku, gak apa-apa, aku masih lapar. Ayo Tem-Tem, kita kesana. Wah, aduh, hati-hati SD, kamu sama kayak Yuta sering nabrak. Iya Tom-Tom, aku tinggal ya. Iya bos. Kok iya bos? Harus kan iya Kak SD. Cit, si Tumini. Gak usah Kakak, lebih baik kita kesana dulu. Jangan melibatkan Kakak Tumini. Baiklah, kita ke sana. Wah, itu ada mobilnya si Yuta. Cit, wah, ini ada apa ini? Si Tom-Tom. Tem-Tem. Kau lihat itu, Tem-Tem. Ada pesawat luar angkasa. Wah, besar sekali pesawatnya. Sepertinya itu pesawat Adudu. Eh, sejak kapan kamu sini, Tom-Tom? Aku telepon Kakak SD. Wah, gokil juga kamu ya. Wah, Mio, Yuta, Kakak SD. Jangan ke sini, Kakak SD. Kenapa? Karena sini adalah lingkaran bercahaya yang berbahaya. Kalau kamu masuk, tidak bisa keluar lagi. Kamu serius? Iya, Kakak SD. Kami terjebak di sini. Ini perbuatannya siapa? Itu perbuatannya Adudu. Nah, di mana Adudu, Mio? Itu Kakak Adudu di sana. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, SD. Ha, ini adalah pesawat luar angkasaku. Pesawat tercanggih. Wah, kamu kurang ajar ya, Dudu dia. Lepaskan adik-adikku atau enggak aku akan berubah menjadi Boboiboy Halilintar dan mengalahkanmu. Coba saja, SD, kalau kamu bisa mengalahkanku. Aku sudah tumbuh besar. Tidak ada hubungannya kamu besar atau kecil. Aku akan tetap mengalahkanmu. Baiklah, tunggu aku di sini ya, Dudu. Aku akan berubah jadi Boboiboy Halilintar dan mengalahkanmu. Loh, si Tom-Tom dan si Tem-Tem kemana ya? Kok mereka menghilang sih tiba-tiba? Hah? Kenapa kalian ada di lingkaran itu, Tom-Tom, Tem-Tem? Wah, maafkan kami, Kakak SD. Kami penasaran dan kami masuk. Ternyata kami juga tidak bisa keluar. Wah, gawat sekali. Kayak gitu ada sampar sandra sekarang. Baiklah, sebentar ya. Kakak akan berubah dulu jadi Boboiboy Halilintar di sini ya. Kuasa Halilintar! Boboiboy Halilintar! Wah, tenang saja kalian, aku akan selamatkan kalian semua. Pertama akan menghancurkan dulu si Adudu itu. Rasakan pembalasan ku, Adudu. Ya, hancurkan kamu. Wah, coba saja, Boboiboy. Wah, aduh, apa kamu lakukan, Boboiboy? Aku akan mengalahkanmu, Adudu. Waduh, kenapa kamu jahat sekali dengan aku, Boboiboy? Karena kamu juga jahat dengan aku. Kau menahan adik-adik aku, teman-teman aku. Musnah, Boboiboy. Ya, bagus, kamu musnah dari muka bumi ini. Aku tidak akan kusisakan sedikit pun. Tolong aku, Boboiboy. Aduh, ampun, Boboiboy. Wah, rasakan ini. Wah, dan juga kamu, pesawat luar angkasa. Kamu harus kumusnahkan. Kamu ganggu adik-adikku. Rasakan ini. Iya.
Rasakan ini. Oh, Boboiboy Halilintar, kamu lawan ya. Berani kamu sama Boboiboy Halilintar. Rasakan ini semuanya. Menyingkir kamu dari adikku. Menyingkir kalian. Sudah bebas. Ayo kita keluar dari sini. Mio, kamu juga keluar Mio. Kenapa kamu terbang Mio? Baiklah kakak. Wah, kita berhasil keluar dari sini. Alhamdulillah. Gimana semuanya? Aman selamat kan? Aman kakak SD, tenang saja, kami baik-baik saja. Oke, teman-teman, sekian untuk hari ini guys ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Dan untuk ID proofsnya teman-teman, kalian bisa cek di sini teman-teman ya. Nah ini dia guys. Oke, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman ya. Di video-video gokil lainnya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman support terus anak SD ya guys ya. Bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye, salam SD teman-teman. Bye-bye.